Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari dunia teknologi, yaitu datang dari produk Apple, yaitu dilansir dari berita online dari infokomputer.com, yaitu Apple borong 90% chip TSMC 3nm untuk iPhone 15 Pro Series. Bacanya yaitu perusahaan manufaktur semikonduktor TSMC akan memproduksi 90% chip 3nm untuk Apple pada 2023. Nantinya Apple akan menggunakan chipset 3nm itu untuk produk-produk unggulan Apple, yaitu iPhone, MacBook, dan iPad yang baru. Apple sendiri telah memesan produksi chip 3nm buatan TSMC sejak 2020. Apple melihat TSMC melihat prospek cerah di masa depan dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang Apple. Tentunya, Apple akan memasang chip Bionic A17 3nm buatan TSMC itu untuk produk flagship terbarunya, yaitu iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max yang akan diluncurkan pertengahan tahun ini. Sebagai informasi, chipset Bionic A17 3nm itu akan meningkatkan efisiensi daya 35% dan meningkatkan kinerja 15%. Jauh lebih powerful dibanding chipset Bionic A16 4nm yang dipakai iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Hanya iPhone 15 Pro Series, Apple juga akan menyematkan chipset 3nm buatan TSMC itu ke MacBook Air 13 inch seperti dikutip GSM Arena. Perusahaan chip lainnya seperti Qualcomm, Samsung, hingga MediaTek harus berkompetisi untuk mendapatkan produksi TSMC, yang artinya tersisa 10% lagi. Solusinya, TSMC harus meningkatkan kapasitas produksinya sehingga bisa memenuhi produksi untuk perusahaan lainnya dan jumlah yang lebih banyak. Bocoran spek iPhone 15 Pro Series. Apple akan meluncurkan smartphone flagship terbarunya iPhone 15 Pro Max yang menawarkan performa gacor pada tahun ini. Sedikit demi sedikit, bocoran spesifikasi smartphone itu sudah beredar di dunia maya. Performa dan fitur iPhone 15 lebih canggih dibandingkan dengan seri sebelumnya, kata analis teknologi ternama Min Chi Kuo. Berikut bocoran spesifikasi dan fitur iPhone 15 series seperti dikutip GSM Arena. Teknologi chip A17 Bionic. iPhone 15 Pro Max akan mengusung chip A17 Bionic Mini dengan ukuran fabrikasi 3nm buatan pabrik TSMC dan iOS 17. Tentunya kehadiran chipset itu akan meningkatkan performa iPhone 15 termasuk teknologi Dynamic Island yang telah dimodifikasi Wi-Fi 6E. Apple telah memperkenalkan Wi-Fi 6E pada iPad Pro 11 dan 12,9 inch sejak tahun lalu. iPhone 15 series juga akan menggunakan teknologi Wi-Fi 6E dengan bantuan router dan modem kabel. iPhone 15 series akan terhindar dari gangguan jaringan dan dapat menghasilkan konektivitas yang lebih cepat dan gesit tombol solid state. iPhone 15 Pro akan hadir dengan tombol volume dan daya solid state. Tombol ini sekilas mirip dengan tombol home di iPhone SE atau touch di MacBook. Akan tapi untuk menambah nilai plus, iPhone 15 akan disematkan Taptic Engine. Tombol solid state tidak memiliki tonjolan dan bunyi apapun, jadi saat pengguna menyentuh tombol home, akan muncul getaran yang memberi kesan klik saat menekan tombol, kata Min Chi Kuo. Memori besar. iPhone 15 Pro akan mengusung RAM 8GB dan RAM versi reguler akan mengusung RAM 6GB. Kapasitas ekstra itu memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi serta menyimpan beragam konten aktif di background ponsel. Kamera zoom DSLR. iPhone 15 Pro Max akan mengusung lensa periskop serta 6 kali pembesaran dan sensor 12MP 1/3 inch plus penggeser stabilitas atau stabilisasi sensor. Nantinya, lensa periskop iPhone 15 seri Ultra akan menggunakan teknologi prisma atau cermin untuk membiaskan cahaya ke atas sensor lensa sehingga kamera dapat melakukan kemampuan zoom atau close up setara dengan kamera DSLR. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau dunia teknologi dari produk Apple. Itu dilansir dari berita online dari infokomputer.com, yaitu Apple borong 90% chip TSMC 3nm untuk iPhone 15 Pro Series.
Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan juga tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan channel saya terus berkembang. Terima kasih.